Sebagai universitas nasional tertua di Indonesia, Universitas Islam Indonesia didirikan dengan dedikasi dan semangat para pendiri bangsa, dengan tujuan menjadi basis pendidikan yang bercorak nasional dan islami. Terletak di kota Yogyakarta, yang terkenal sebagai kota pelajar, UII terbukti menjadi magnet bagi para mahasiswa dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Didirikan dengan tujuan membentuk cendekiawan muslim berkualitas yang berkompeten di bidang medis. Tercatat sejak tahun 2001, UII menawarkan program studi pendidikan dokter. Dengan masa studi minimal 3,5 tahun pendidikan sarjana dan 2 tahun pendidikan klinik, mahasiswa prodi pendidikan dokter UII akan dibekali dengan berbagai keterampilan medis, praktikum medis, dan berbagai kegiatan penunjang akademik lainnya dengan sistem pembelajaran pemecahan masalah. Didukung dengan tenaga pengajar yang kompeten serta fasilitas yang menunjang kebutuhan mahasiswa, program studi pendidikan dokter Universitas Islam Indonesia berhasil meraih akreditasi A dan merupakan salah satu program studi pendidikan dokter terbaik di Indonesia. Program studi pendidikan dokter Universitas Islam Indonesia telah berhasil meluluskan ribuan dokter yang bekerja di berbagai bidang, yang diharapkan menjadi lulusan yang mempunyai keunggulan dalam keilmuan keislaman, kepemimpinan, keahlian profesional, dan kemandirian, berilmu amaliah, dan beramal ilmiah. Lulusan program studi pendidikan dokter Universitas Islam Indonesia diharapkan dapat turut serta membangun dan mengabdi di dalam masyarakat. Sebagai wujud usaha pengembangan diri, mahasiswa prodi pendidikan dokter UII juga didorong untuk seluas-luasnya menyalurkan minat dan bakat, serta menumbuhkan jiwa sosial melalui berbagai kegiatan kelembagaan yang ada, baik di bidang olahraga dan seni. Dengan dibekali semangat untuk mewujudkan diri sebagai rahmatan lil alamin, Universitas Islam Indonesia siap untuk menghasilkan dokter muslim yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadilah bagian dari kemajuan kesehatan Indonesia. Be the five star doctor with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa'ala wa sohbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di forum ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia acara webinar series yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu jalannya kegiatan mini simposium series IKA FK UII pada malam hari ini. Izinkan saya, Dr. Wijanarto, alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Angkatan 2007, sekaligus sebagai Wakil Ketua IKA FK UII periode 2019 sampai 2023. Ya, sebelum masuk ke acara inti, ada pesan dari panitia bahwa jangan lupa untuk alumni FK UII khususnya ataupun peserta pada umumnya untuk mengoleksi merchandise dari IKA FK UII, banyak macamnya, dari tumbler, dari mug,
dan masih banyak yang lain, karena hasil dari penjualan akan sebagian akan didonasikan kepada yang membutuhkan. Serta jangan lupa untuk follow IG dari IKA FKUII di @IKAFKUII. Jangan sampai ketinggalan, karena di sana akan ada share-share dari lowongan-lowongan pekerjaan maupun update-update ilmu, serta nanti bisa ada live IG juga. Dan juga untuk subscribe dari YouTube IKFKUII Official. Seperti tema utama kegiatan pada malam hari ini, yaitu menyikapi dari banyak disiplin ilmu tentang pandemi COVID-19. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari para pembicara kita. Pada malam hari ini akan ada dua sesi pembicara. Untuk yang sesi pertama akan diisi oleh Dr. Tri Nirmalasari, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah alumni FKUII tahun 2006. Dan untuk yang sesi kedua akan diisi oleh Dr. Saqib Nadi, spesialis bedah. Beliau adalah alumni FKUII tahun 2005. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan mini simpo pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk ke sesi yang pertama yang nanti akan diisi oleh Dr. Mala, spesialis penyakit dalam, saya selaku moderator diberikan tugas untuk memberikan pengantar mini simpo pada malam hari ini tentang kesiapsiagaan penanganan kasus di UGD menuju isu new normal. Nah, kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia sebentar lagi akan menerapkan new normal untuk di beberapa daerah, dan sudah di beberapa daerah juga sudah dilakukan uji coba pelonggaran PSBB. Nah, maka dari itu, bagaimanakah kesiapan UGD dalam menghadapi isu new normal tersebut? Nah, dari persiapan di Indonesia pun, protokol kesehatan hingga skenario dari Mendikbud hingga dari departemen-departemen yang lain juga sudah menyiapkan. Nah, sebenarnya definisi new normal itu seperti apa sih? Nah, terus untuk persiapan UGD atau unit gawat darurat dalam menghadapi new normal itu harus seperti apa? Untuk yang dan kesimpulan. Untuk new normal sendiri itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ini data menurut WHO yang saya ambil tanggal 14 Juni 2020, bahwa di dunia itu kasusnya sudah 7 juta lebih, 7.633.886 kasus per tanggal 14 Juni 2020. Yang mana kematiannya cukup banyak, yaitu 426.317. Dan untuk virus COVID-19 ini dia sudah menyebar di 216 negara. Untuk data di Indonesia sendiri, ini data update tanggal 13, bahwa di Indonesia sudah ada 37.420 kasus. Dari 37.000 itu tersebut, 2.091 kasus meninggal, dan yang sembuh ada 13.776. Ini data tanggal 13 Juni 2020. Sebenarnya apa sih new normal itu, dan sudah saatnya Indonesia menerapkan new normal? Sudah saatnya atau belum? Nah, ini sebenarnya untuk skema new normal sendiri, untuk skema new normal itu syarat-syaratnya dari WHO harus ada ini. Yang pertama, penularan penyakit terkendali. Sedangkan untuk di Indonesia, kurva pun belum melandai. Jadi, sebenarnya untuk memasuki era new normal untuk di Indonesia sendiri pun masih
sangat jauh sebenarnya, tapi kemungkinan besar karena pandemi COVID-19 ini ibaratnya buah simalakama, memang dasarnya adalah masalah kesehatan dari segi kesehatan, tapi pengaruhnya bisa sampai ke ekonomi dan yang lainnya. Karena dari itu kemungkinan pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mempercepat melakukan era new normal. Nah, untuk syarat yang kedua adalah sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, serta menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, risiko zona merah diminimalkan di tempat-tempat rentan, seperti contohnya panti jompo. Syarat yang keempat, sekolah, tempat kerja, dan ruang-ruang publik lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan. Selanjutnya adalah risiko mengimpor kasus baru dapat dikelola, serta masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup di new normal. Itu adalah syarat dari WHO jika suatu negara ingin menerapkan new normal setelah dari pandemi COVID-19 ini. Nah, intinya dari situ adalah disiplin. Kita tahu ada beberapa negara kemarin yang sudah ingin melakukan new normal, tapi ternyata gagal, contohnya seperti di Korea. Jadi di Korea baru beberapa hari ingin diterapkan new normal, tapi ternyata jumlah kasus positifnya meningkat lagi. Akhirnya mereka menutup kembali, membatalkan untuk new normal tersebut. Okay. Untuk persiapan UGD menghadapi new normal, nah, sebenarnya fokus UGD ada di sini, jadi ada di identifikasi, isolasi, terus informasi ke petugas PPI dan badan penanggulangan. Di identifikasi harus hati-hati dan teliti, di isolasi pasien yang di UGD harus dipisahkan dengan pasien yang lainnya sejak dari triase pertama. Nah, lebih-lebih untuk era new normal, UGD sebenarnya butuh manajemen. Nah, manajemennya yang pertama dari emergency medical service-nya, terus emergency department setting, airway department management, sama treatment. Yang dimaksud dengan emergency medical service, kenapa untuk era new normal emergency medical service harus dilakukan? Karena itu kita bisa untuk mempersiapkan PPE atau personal protective equipment atau APD sebelum pasien datang. Selain itu juga bisa untuk konfirmasi ketersediaan tempat, ada tidaknya tempat isolasi untuk menangani pasien yang diduga terkena COVID-19. Nah, untuk emergency department settingnya, pasien harus dipisahkan. Itu idealnya di ruang UGD harus ada isolasi dan setiap pasien yang masuk UGD harus menggunakan masker. Jarak minimal antara pasien yang lain adalah 2 meter. Pemisahan idealnya sudah dilakukan sejak awal di fase triase, dan yang terpenting adalah petugas harus terlatih menggunakan APD dan mematuhi kaidah PPI, dari dokter sampai cleaning service. Airway management, di UGD dalam melakukan tindakan intubasi, petugas rujukan benar memperhatikan APD. Minimal penggunaan APD dalam intubasi, memakai masker N95, gown, sarung tangan lengan panjang, face mask, penutup kepala, dan juga bisa memakai hood. Yang beberapa jurnal dia menginstruksikan untuk memakai PAPR atau powered air purifying respirator. Tapi kalau di Indonesia kemungkinan itu sangat jarang sekali dan memang harganya mahal. Treatmentnya untuk di UGD tidak ada terapi yang spesifik, perawatan lebih ke suportif. Untuk rujukan penggunaan APD bisa dicek di sini, di sudah ada panduannya. Nah, untuk kesimpulannya, bahwa new normal masih terlalu cepat untuk diterapkan di Indonesia, dilihat dari sisi kesehatan. Tidak ada kata new normal bagi pelayanan kesehatan. Unit gawat darurat harus tetap menerapkan sistem penanganan semasa pandemi. Terima kasih. Cukup sekian pengantar dari saya untuk acara mini simpo pada malam hari ini. Nah, oke.
Untuk acara selanjutnya yaitu sesi kedua yaitu tentang problematika tata laksana awal penegakan diagnosis COVID-19 yang mana akan diisi oleh Dr. Mala spesialis penyakit dalam. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Beliau menempuh pendidikan dokter di FKUII tahun 2006, terus menempuh pendidikan PPDS Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Dan untuk sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta. Kepada Dr. Mala, spesialis penyakit dalam, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Pak Darto. Assalamualaikum, sejawat semua. Perkenalkan, saya Dr. Tri Nirmala Sari, spesialis penyakit dalam. Saya alumni dari FKUII 2006. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang pada kesempatan kali ini telah memberikan amanahnya untuk membawakan tema pada webinar malam ini mengenai penilaian awal pada pasien guna menunjang diagnosis COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materi pada malam ini. Ya, berikut tema pada malam hari ini, di mana saya akan mengangkat penilaian awal pada pasien guna menunjang diagnosis COVID-19. Sebagai pendahuluan, sejak diumumkan oleh WHO bahwa COVID-19 ini menjadi pandemik, hingga hari ini untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia mencapai 8.013.214 kasus, di mana dengan kematian mencapai 435.971. Dengan case fatality rate-nya sebesar 5,44%. Di Indonesia sendiri, untuk kasus konfirmasi hingga tanggal 15 pagi tadi, tercatat sebanyak 39.294 kasus, dengan kasus meninggal mencapai 2.198, dengan kasus sembuhnya 15.123. Ini review sedikit mengenai transmisi COVID-19, di mana untuk transmisi COVID-19 sendiri, yang pertama dapat melalui droplet. Kita tahu sendiri ya, untuk transmisi secara droplet ini terjadi bila ada kontak fisik secara dekat dengan seseorang yang memiliki gejala respirasi seperti batuk atau bersin yang berjarak 1 meter, juga beresiko mengenai mukosa hidung dan konjungtiva atau mata. Kemudian ada melalui kontak, dapat kontak langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui saat kita menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi oleh droplet COVID-19. Kemudian dikatakan juga terdapat penyebaran melalui airborne, namun tidak semua tindakan dapat menghasilkan aerosol. Ada tindakan-tindakan yang beresiko menghasilkan aerosol seperti tindakan intubasi, bronkoskopi, suction, pemberian nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, melepas intubasi, penggunaan NIV, tracheostomy, dan juga resusitasi kardiopulmonal. Ada satu yang dikatakan adalah transmisi melalui fekal oral. Namun sampai saat ini hanya ada satu penelitian yang melaporkan terdapat virus COVID-19 pada hasil kultur dari spesimen feses. Berikut adalah suatu case report dari Cina di mana pada studi ini melaporkan bahwa terdapat anak laki-laki usia 10 tahun tanpa gejala, di mana memiliki riwayat kontak terhadap 2 pasien terkonfirmasi COVID-19, dan dari hasil pemeriksaan feses didapatkan positif dengan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-17 setelah kontak, bahwa pada fesesnya positif terdapat COVID. Namun pada hasil dari swab nasofaring dan hasil sputumnya negatif. Dari orang tua pasien tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan, baik swab nasofaring, sputum, maupun fesesnya ketiganya negatif.
Kemudian dilakukan pemeriksaan serial sampai hari ke-26 setelah kontak masih terdapat hasil yang positif dari fesesnya. Baru pada saat hari ke-29 didapatkan hasil yang negatif. Untuk studi ini, dari case report ini memang terdapat kekurangan, yakni keterlambatan pemeriksaan PCR setelah pertama kali terdeteksi adanya paparan virus, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi inkubasi dari terjadinya hasil yang positif. Berikut adalah suatu paparan juga, suatu literatur yang mengkonfirmasi temuan sebelumnya dan memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya COVID-19 ini dapat berpotensi menular melalui transmisi fekal oral, di mana sampel feses yang terdeteksi COVID-19 ini dapat mengkontaminasi tangan, makanan, air, dan sebagainya yang akan menyebabkan masuknya virus melalui oral, mukosa respirasi, konjungtiva, dan lain-lain. Untuk definisi kasus sendiri, seperti yang kita ketahui, dari pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah, didapatkan 4 kategori, di mana ada PDP, ODP, OTG, dan kasus konfirmasi. Mungkin sejawat sekalian sudah sangat familiar ya. Nah, ini mereview saja untuk PDP dan ODP ini, perbedaannya adalah diletak pneumonia. Jadi pada PDP itu ada gejala pneumonia, sedangkan kalau untuk ODP hanya gejala gangguan sistem pernapasan yang bukan pneumonia, jadi tidak ada sesak nafas dan sebagainya ya. OTG sendiri adalah orang tanpa gejala. Jadi seseorang yang tidak bergejala namun memiliki resiko tertular dari kontak konfirmasi COVID-19. Untuk kontak erat sendiri, ini adalah yang pasien-pasien yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan dengan kasus yang terkonfirmasi sejauh radius 1 meter atau dengan pasien dalam pengawasan, yakni untuk waktunya 2 hari sebelum muncul gejala atau hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Untuk kasus konfirmasi sendiri, yakni pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Berikut adalah karantina sesuai kondisi dan status pasien. Ini juga ada di pedoman, di mana memang yang di karantina di rumah sakit adalah pasien-pasien dengan PDP dengan gejala berat atau ODP usia di atas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol, kemudian PDP gejala sedang, PDP ringan, tanpa fasilitas karantina di rumah yang tidak memadai. Kita masuk ke manifestasi klinisnya, di mana untuk manifestasi klinisnya, ini yang secara umum ada demam, batuk, sesak nafas, dan nyeri tenggorok. Ini dari studi literatur, dari laporan di Wuhan, China, di mana di sini terdapat clinical feature dari pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Di mana didapatkan di sini demam itu merupakan gejala yang dominan, batuk sebesar 76%, sesak didapatkan 55%, kemudian rata-rata untuk perburukan gejala menjadi ARDS atau acute respiratory distress syndrome-nya ini, waktunya adalah sekitar pada minggu kedua, jadi pada hari ke-10 sampai hari ke-15. Hari ke-10 setengah itu mulai bisa mengalami perburukan. Kemudian ini ada studi literatur lagi, di mana ini di studi literatur yang lain, untuk rata-rata durasi dari pasien masuk ICU hingga terjadinya kematian itu sekitar 7 hari.
rata-rata dari perburukan gejala hingga kematian. Kemudian untuk di United States atau di Amerika sendiri, ini ada laporan kasus dari kasus pertama yang terdeteksi di sana. Ya, ini merupakan gejala-gejala yang ditemukan. Selain demam juga ada gejala batuk yang hampir menetap di tiap harinya ya, ini sampai hari ke-15 sampai hari terakhir juga ada batuk. Ada yang dominan juga ada lemah atau fatigue, rasa capek. Yang menarik adalah ada gejala diare pada hari ke-6 dan hari ke-7. Disertai juga ada perasaan tidak enak di perut. Ada yang sebelumnya juga ada mual dan ada muntah. Untuk temuan laboratori sendiri dari laporan kasus di Wuhan, nah ini dari profil hematologinya ya. Di sini kita lihat bahwa untuk angka leukositnya sendiri ini bervariasi ya. Ada yang leukopeni, ada yang normal leukositnya, ada yang leukositosis. Kemudian untuk hitung dari limfositnya, ini sebanyak 63% ini limfopenia. Untuk trombositnya sendiri masih didominasi oleh angka yang normal ya, ini di atas 100 ribu untuk trombositnya. Dibandingkan dari penelitian yang case report yang di Amerika, ini kalau kita lihat dari angka leukositnya di sini sedikit turun, hanya sedikit turunnya. Kemudian untuk neutrofilnya ini sedikit menurun juga, tapi nanti kemudian akan normal. Kemudian untuk limfositnya memang mendekati angka batas-batas bawah, jadi memang hampir turun untuk limfositnya. Kemudian untuk trombosit sama dengan penemuan yang di Wuhan, jadi masih di atas 100 ribu. Kemudian untuk kelainan laboratorium sendiri dari COVID juga adanya peningkatan dari enzim aminotransferase. Jadi di sini dapat kita lihat ya profilnya emang naik dari angka yang normal. Kemudian juga LDH atau laktat dehidrogenasenya juga meningkat. Untuk temuan radiologis, jadi memang untuk COVID-19 ini dari kriteria klinis juga harus dipadupadankan dengan laboratoris dan juga radiologi. Ini sedikit referensi dari penemuan di Wuhan, laporan-laporannya. Nah, ini gambar pertama adalah di CT scan 3 hari setelah onset. Ditemukan, mungkin sejawat semua sudah sering ya mendengar bahwa untuk diagnosis COVID ini dari CT scan memang yang paling khas adalah ditemukannya ground glass opacity. Jadi seperti remukan kaca. Nah, di sini 3 hari setelah onset pun ternyata sudah ditemukan adanya focal GGO dengan adanya penebalan septum dari interlobular dan intralobular pada lobus kanan bawah. Kemudian, 10 hari setelah onset didapatkan peripheral GGO bilateral dengan adanya penebalan septum interlobular lobular dan intralobular. Ini yang dinamakan dengan crazy paving pattern. Kemudian setelah 20 hari setelah onset akan terjadi konsolidasi baik di perifer dan di lobus bilateral dengan gambaran yang kistik. Itu seperti yang dipanah. Kemudian ini yang 17 hari setelah onset itu dapat mix pattern, dapat juga ditemukan adanya sedikit efusi. Berikut adalah temuan radiologis di mana pada kondisi subklinis pun di yang angka pertama ini yang baris paling kiri. Jadi pada subklinis pada pasien yang belum bergejala sebenarnya dari CT scan apabila kita CT scan itu sudah akan muncul gambaran ground glass opacity. Di mana makin ke belakang atau makin lama waktu pemeriksaannya nanti yang dominan sudah bukan lagi GGO-nya lagi tapi sudah ke konsolidasi. Ini menyinggung sedikit soal tata laksana.
yang disarankan atau direkomendasikan pasien dirawat di rumah sakit bagi pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19. Kemudian diberikan terapi yang sifatnya suportif dengan pemberian oksigen, cairan, elektrolit, serta nutrisi yang cukup. Kemudian yang sampai sekarang adalah belum ada obat antivirus yang spesifik dapat diberikan untuk COVID-19. Pada pasien dengan infeksi yang berat dan dengan gagal nafas, perlu dirawat di ICU untuk mendapatkan bantuan ventilator mekanik. Berikut adalah terapi suportif dini, yaitu berikan terapi suplementasi oksigen pada pasien ISPA berat dan distres pernapasan, hipoksemia, atau shock. Gunakan manajemen cairan konservatif pada pasien dengan ISPA berat tanpa shock, kemudian pemberian antibiotik empirik berdasarkan kemungkinan etiologi. Pada kasus sepsis, termasuk pengawasan COVID-19, berikan antibiotik empirik yang tepat secepatnya dalam waktu 1 jam. Kemudian untuk rekomendasinya adalah jangan memberikan kortikosteroid sistemik secara rutin untuk pengobatan pneumonia viral atau ARDS di luar uji klinis, kecuali terdapat alasan lain. Kemudian untuk terapi antivirus sendiri, sebenarnya sampai saat ini belum ada terapi antivirus yang spesifik ya untuk COVID-19. Namun beberapa obat antivirus yang direkomendasikan dari literatur itu dikatakan adalah lopinavir, ritonavir, dengan diberikan 2 kali sehari selama 10 hari. Kemudian dapat diberikan hidroksikloroquine 2x400 mg selama 2 hari pertama, selanjutnya 400 mg per hari selama 5 hari, atau kloroquine fosfat. Namun di Indonesia untuk kloroquine fosfat ini mungkin beberapa daerah juga susah nyarinya, jadi kita bisa pakai hidroksikloroquine. Kemudian untuk bila lopinavir atau ritonavir intoleransi atau tidak tersedia, maka alternatifnya adalah darunavir atau kobicistat. Namun di sini belum masuk di Indonesia. Dikatakan juga bisa diberikan ribavirin selama 10 hari dikombinasi dengan lopinavir, ritonavir atau dengan alpha interferon secara nebulizer. Kemudian berikut adalah protokol terapi untuk kasus konfirmasi COVID-19, di mana memang pada pasien-pasien COVID-19 dengan gejala ARDS, kami rata-rata memang memberikan antivirus. Akhirnya pada akhirnya akan kita berikan antivirus, di mana yang tersedia di Indonesia ini adalah oseltamivir, diberikan sebanyak 150 mg 2 kali sehari selama 5 hari. 5 hari sampai 7 hari. Dan kita berikan kloroquin atau hidroksikloroquin selama 5 sampai 7 hari. Ini menyinggung sedikit mengenai pemberian vitamin C pada COVID-19 ini memang dilaporkan bahwa ini dari statement di Cina ya, untuk rekomendasi pemberian vitamin C dosis tinggi. Jadi vitamin C ini tidak hanya sebagai antioksidan, namun juga dapat membunuh virus dan mencegah replikasi dari virus. Untuk dosis yang direkomendasikan memang very high dose, dengan dosis sekitar 50-200 mg per kilogram berat badan per hari. Maaf, Dokter Mala, waktu habis. Oh iya, makasih. Pintar lagi, sekitar 16.000 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, ini definisi pasien sembuh, bisa dilihat di pedoman ya. Dia harus, pemeriksaannya hari ke-1 dan ke-2 ini harus berturut-turut, harus negatif. Nah, ini komplikasinya, bisa fulminan miokarditis. Nah, ini kesimpulannya yang sangat penting adalah COVID-19 ini adalah one of the greatest imitator. Jadi, memang tipikal simptomnya mungkin akan muncul di kemudian hari. Jadi, di awal-awal kita pasti akan susah, sangat susah. Kemudian, sangat harus hati-hati dalam mengevaluasi manifestasi klinis. Jadi, harus dipadupadankan juga dengan temuan laboratori, juga dari imaging-nya. Terus, kemudian adalah kita harus terus update yang terbaru gimana ilmunya, dan kemudian yang paling terakhir adalah kita harus tetap berdoa
kepada Allah, semoga kita selalu diberikan perlindungan dan dijauhkan dari penyakit tersebut. Ya, sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Silahkan saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator Dr. Wijanarto. Terima kasih banyak Dr. Mala, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan penjelasannya bagi kita semua. Dari penjelasan Dr. Mala yang paling saya ingat cuma satu, pray to Allah. Ya, harus. Karena pray to Allah. Jadi kita, karena kita semua tahu bahwa semua pasien yang datang ke kita, kita harus bersuudzon bahwa iya, dia itu COVID-19. Ya. Harus jadi kita harus benar-benar waspada. Ya. Yeah. Oke, bagi teman-teman semua, teman-teman sejawat yang ingin melakukan memberikan pertanyaan kepada Dr. Mala, bisa ditulis di chat dengan format nama, spasi instansi, spasi kepada pembicara yang mana yang mau ditanya, dan spasi isi pertanyaan. Dan mungkin nanti di sesi yang ketiga akan ada sesi tanya-jawab, nanti bisa di raise hand ya, angkat tangan dari reaction. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembicara yang kedua, yaitu Dr. Sakib spesialis bedah, yang pada malam hari ini dia akan memberikan pembicaraan dengan tema manajemen perioperatif pada masa pandemi COVID-19. Sekilas untuk CV beliau, beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UII tahun 2005, menempuh pendidikan PPDS1 Ilmu Bedah Fakultas Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta tahun 2014. Dan untuk sekarang ini, beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Prionegoro, Sragen. Kepada Dr. Sakib, spesialis bedah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih, Mas Sri Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya dari moderator dan panitia atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Di sini saya hanya akan mereview dari yang sudah ada sebelum-sebelumnya tentang manajemen perioperatif. Saya tidak akan membahas tentang mendetail tentang bagaimana itu COVID karena sudah dijelaskan sangat detail oleh pembicara sebelumnya, Dr. Mala. Ya. Oke, di sini saya jelaskan tentang virus SARS-CoV-2. Ini merupakan atau COVID-19 ini tantangan tersendiri dalam penjagaan dan pengendalian infeksi, terutama pada hari ini kita dapatkan seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Mala, di Indonesia ada sekitar 39.000 kasus dengan angka kematian yang lebih dari 2.000. Di sini ahli bedah memiliki peran tersendiri dalam pandemi kali ini karena kemungkinan adanya kasus yang dicurigai atau dikonfirmasi sehingga memerlukan suatu intervensi bedah. Tidak jarang kasusnya demikian karena kebetulan saya sendiri sudah pernah menangani tentang pasien dengan kecurigaan dari SARS-CoV-2 atau COVID-19 dengan gejala suatu apendisitis akut dan didapatkan pasien tersebut dengan OTG dari COVID-19. Nah, ada perlakuan khusus untuk pasien-pasien tersebut supaya tujuannya untuk tidak menularkan dari kami sebagai personel dari kamar operasi ataupun tim di ruangan. Di sini ruang operasi merupakan lingkungan yang padat dan dapat meningkatkan resiko penularan infeksi nosokomial seperti yang sudah mungkin sebagian orang tahu bahwa kamar operasi itu normalnya dia akan bertekanan negatif, bertekanan positif, sedangkan kalau beberapa referensi yang menyatakan bahwa sebaiknya pada kasus dengan COVID-19 itu menggunakan tekanan positif.
Penyakit infeksi yang di saluran nafas dapat ditularkan melalui beberapa, seperti yang tadi sudah Dr. Mala juga jelaskan, ada droplet transmission, ada airborne transmission. Nah, di sini saya sedikit akan menggarisbawahi tentang airborne transmission, karena banyak sekali tentang kasus airborne transmission yang bisa menyebabkan suatu aerosol di kamar operasi, seperti tindakan mulai dari tindakan intubasi, mulai pemberian suction di sekitar intraoral, atau bahkan bisa didapatkan pada kasus-kasus dengan fraktur maksilofasial yang harus kita kerjakan di dalam kamar operasi dengan kita bertumbu pada sekitar intraoral. Risiko terjadinya aerosol. Nah, sebaiknya pada kasus-kasus ini kita untuk mengurangi sekali untuk yang menjadi aerosol. Beberapa tindakan overhead dapat menimbulkan aerosol dan dapat menjadi penyebab utama tertularnya nafas di dalam operasi. Di awal pandemi COVID-19, mungkin beberapa teman-teman semua atau beberapa tahu bahwa beberapa ahli bedah, terutama mungkin ada beberapa ahli yang lain, saya garis bawahi dari ahli bedah, melakukan edukasi ke pasien-pasien untuk menunda berobat ke dokter ahli jika tidak didapatkan kegawatan klinis. Bahkan beberapa dari perhimpunan, mulai dari perhimpunan ahli bedah, perhimpunan urologi, ortopedi, hampir semua perhimpunan dari bagian bedah, ya, semuanya memunculkan ada beberapa poster-poster yang menyatakan sebaiknya tidak perlu kita berobat ke rumah sakit jika tidak terjadi kegawatan klinis. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi di sini, sampai kapan kita tidak menangani pasien-pasien tersebut jika pasien memang tidak ada kegawatan klinis, tapi pasien itu ada sesuatu gangguan. Misalnya pada pasien dengan kasus BPH. Maka sampai kapan pasien dengan BPH akan mengalami LUTS yang tidak nyaman atau lower urinary tract syndrome, akan terus-terusan mengalami demikian dan kita tidak lakukan tindakan operatif. Nah, perlu yang kita garis bawahi di situ, beberapa pemerintah kali ini menyatakan perlunya kita melakukan new normal. Nah, disitulah kita harus mulai persiapan bagaimana kamar operasi yang siap kita menghadapi era new normal kali ini. Dalam pandemi memerlukan dalam pandemi ini kita memberlakukan dua kategori pasien, yaitu pasien dengan tersangka COVID-19 dan pasien positif COVID-19. Jadi seluruh pasien yang sekarang operasi di rumah sakit, terutama di rumah sakit tempat saya bekerja, kami memberlakukan hanya dua tindakan, yaitu tersangka COVID-19 atau pasien dengan positif COVID-19, karena masih minimnya dari kita screening, masih minimnya kita OTG yang tidak diketahui kita bahwa pasien tersebut tersangka COVID-19. Jadi akhirnya saya dari rumah sakit tempat saya bekerja, kita membagi dua demikian. Mungkin beberapa rumah sakit tempat Anda semua mungkin memperlakukan hal yang sama. Di dua kategori tersebut kita perlakukan yang berbeda, di mana kita menentukan jenis kamar operasinya. Kebetulan di beberapa rumah sakit yang saya tahu, di rumah sakit besar di sekitar Jawa Tengah ataupun daerah Jogja, mungkin sebagian sudah mempunyai ruangan kamar operasi dengan tekanan negatif. Nah, di situ penting sekali pada pasien dengan positif COVID-19 mutlak harus dilakukan di kamar operasi dengan negatif pressure. Kebetulan di rumah tempat saya bekerja juga sudah melakukan demikian. Kalau untuk seluruh PPE atau personal protective environment, kita semuanya menggunakan APD level 3. Untuk penentuan kategori preoperatif, sebetulnya ada beberapa scoring, namun yang sering dilakukan yaitu scoring ini, EWS atau COVID-19 EWS, di mana di situ jika didapatkan lebih dari 10, kita langsung menetapkan pasien tersebut dianggap sebagai positif COVID-19, di mana ada komponen yang paling utama di sini, ada CT scan torak, terus ada history of close contact dengan pasien COVID-19. Kelemahan dari scoring ini, kelemahannya yaitu adanya mengharuskan ada komponen dari CT scan
torak tersebut sehingga banyak tidak digunakan pada beberapa rumah sakit dikarenakan kos yang sangat tinggi. Bisa Anda bayangkan pasien dengan BPJS, dengan penerima bantuan iuran atau non-pemerintah bantuan iuran, kita semuanya melakukan CT scan torak, rumah sakit akan mengalami kerugian yang sangat besar karena kosnya akan sangat tinggi sekali. Sehingga di tempat kami, akhirnya kami meniadakan dengan menggunakan scoring tersebut. Akhirnya kami menggunakan beberapa kuesioner, mungkin di beberapa rumah sakit juga melakukan demikian. Mulai dari IGD sudah dilakukan kuesioner formulir yang sudah dapatkan dari Kemenkes. Namun kami tambahkan di tempat kami, kami lakukan laboratorium, termasuk di sini menggunakan rapid test IgG IgM COVID-19. Nah, jika didapatkan pasien curiga rapid test positif, kami akan koordinasi dengan tim COVID-19 di rumah sakit kami. Pasti akan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR untuk swab. Dan kami akan melakukan penundaan untuk operasi jika pasien tersebut elektif. Kami akan lakukan penundaan elektif. Kami pastikan terlebih dahulu pasien tersebut sebagai swabnya bagaimana, apakah swabnya positif atau negatif. Jika swabnya negatif, kami kembalikan lagi pasien tersebut sebagai tetap dianggap sebagai tersangka COVID-19 yang kita bisa gunakan di ruangan tekanan positif. Sedangkan kalau pasiennya itu emergency, yang kita tidak tahu semua bahwa swab PCR ini butuh waktu mungkin 3 hari, kami akan memperlakukan pasien tersebut kami anggap sebagai positif COVID-19. Ini di sini kuesioner mungkin semua rumah sakit sudah punya karena ini berdasarkan dari Kemkes. Nah, standar kamar operasi sebetulnya standar kamar operasi itu di tekanan positif, yang dimana diwajibkan sebagai tekanan positif, tujuannya agar tidak terjadi kuman yang menumpuk ada di dalam kamar operasi. Namun ternyata ini malah justru tidak direkomendasikan pada pasien dengan COVID-19, terutama risiko terjadinya aerosol tersebut. Nah, di sini di kamar operasi sebaiknya kita menghindari atau minimalisir tindakan aerosol berupa intubasi, high speed drilling biasanya pada teman-teman TS ortopedi ataupun teman-teman bedah mulut ataupun dari bedah mulut, bedah umum atau bedah plastik yang melakukan tindakan maksilofasial. Di situ kita menggunakan bor untuk melakukan tindakan operatif, itu sebaiknya dihindari. Namun pada ortopedi ataupun pada kasus-kasus yang memang fraktur, tidak mungkin kita menghindari menggunakan high speed drilling. Jadi mau nggak mau harus tetap kita lakukan, sehingga pada kasus ortopedi harus lebih hati-hati lagi pada pasien dengan curiga COVID-19 atau pasien dengan positif COVID-19. Diwajibkan di setiap kamar operasi dilakukan HEPA, yaitu high efficiency particulate air atau sebagian dari rumah sakit tidak menggunakan HEPA ini. Namun pada pas rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia, mungkin yang sudah dari pemerintah, saya rasa sudah wajib menggunakan filter HEPA ini. Terus wajib mempunyai quality suction yang bagus dan negative pressure. Terus di sini sebaiknya ada komunikasi equipment antar nakes, karena kita komunikasinya akan sangat sulit sekali jika kita menggunakan PPE 3, jika ruangan sudah disiapkan demikian. Tim di luar harus sudah siap berkomunikasi jika ada bahan-bahan ataupun alat-alat yang diperlukan saat durante operatif. Ya, di sini seperti yang saya tadi sudah informasikan, di sini diwajibkan masuk ke dalam ruangan negative pressure bisa pada pasien dengan surgical yang diperlukan operasi, dengan pasien confirm COVID-19, dan wajib seluruh personel wajib menggunakan APD level 3 biasa yang mungkin semua sudah tahu. Nah, wajib menggunakan double caps, N95, goggles, terus
ada baju protektif, boot, latex glove, sama ada beberapa sekarang yang menggunakan power air purifying respirator. Namun ini masih jarang di Indonesia, namun anestesi banyakkan yang menggunakan power air purifying respirator tersebut. Ada modifikasi, banyak yang menggunakan model modifikasinya menggunakan alat untuk snorkeling. Biasa mereka lakukan untuk itu modifikasi tersendiri. Dan di sini yang perlu digarisbawahi, alat-alat tersebut disposable atau hanya sekali digunakan, termasuk hazmat ataupun jumpsuit yang harus kita lakukan itu sebaiknya disposable. Namun kembali lagi, di Indonesia banyak sekali yang tidak disposable karena berusaha untuk mengirit, biasanya akan digunakan lagi. Pasien wajib menggunakan disposable cap dan wajib menggunakan disposable surgical mask, maksud saya di sini. Prosedur yang yang berisiko tinggi tadi, yang berisiko terjadi aerosol, yaitu rigid bronkoskopi, tracheostomy, operasi yang melibatkan pengaburan kecepatan tinggi, intubasi dan ekstubasi, NIV non-invasive ventilation, suction sputum, sama RCP. Personel di kamar operasi berupa operator, dokter anestesi, dan perawat bedah, sirkulator, dan wajib ada cleaning service juga harus kita perhatikan. Di sini sirkulator sebaiknya wajib ada, karena beberapa rumah sakit biasanya agak sulit ini ada sirkulator, atau sirkulatornya tidak satu. Sirkulatornya satu, tapi untuk 7 kamar operasi atau 5 kamar operasi ini akhirnya menjadi hambatan. Sebaiknya sirkulator ini penting sekali pada pasien dengan positif COVID-19, karena kita butuh sekali beliau jika kita sudah masuk ke dalam kamar tekanan positif, tekanan negatif, kita tidak bisa asal keluar. Ini PPE yang dianggap cukup baik. Nah, di sini menggunakan dua layer. Yang pertama seperti yang kita semua sudah sebagian tahu, yang sebagian juga sudah didonasikan berupa mungkin goggles, caps, masker N95, hand scoop. Waktu tinggal 1 menit lagi, dokter. Siap. Terus ditambah menggunakan face shield, surgical gown, dan lain-lain. Google dan N95 yang biasa digunakan, tutup kepala, boot, face shield. Ini power air purifying respirator yang biasa digunakan di luar negeri, namun di Indonesia ini biasanya pakai alat snorkeling yang dimodifikasi. Ini ada protokol penggunaan APD, yang sebaiknya kita seluruh barang pribadi dilepas, tidak kita bahwa masuk ke dalam kamar operasi. Terus di kamar persiapan di kamar operasi yang sudah dari alat-alat semuanya. Yang paling penting di sini pasien saat kita lakukan intubasi, seluruh tim hanya di luar hanya dokter anestesi dan asisten yang melakukan intubasi. Jika sudah siap, baru seluruh tim masuk ke dalam kamar operasi. Ini post operatif, pasien stabil, dilakukan ekstubasi. Dan yang paling penting perbedaannya, tidak ada recovery room di sini. Pasien jadi diekstubasi dan distabilisasi di kamar operasi, tidak dibawa ke ruang recovery untuk stabilisasinya. Dan setelah dari kamar operasi, masuk langsung ke ruangan isolasi. Seluruh alat, seluruh cap, surgical glove, semuanya dilepas di dalam kamar operasi. Kita catat seluruh prosedur yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian baru kita lakukan protokol pelepasan mulai dari boot, sarung tangan, face shield, jumpsuit, ada beberapa cara lah yang semua saya rasa semua sudah punya informasi ini, pelepasan ini. Pembersihan untuk cleaning service wajib menggunakan amonium, alkohol, klorin, sama hidroksin peroxide. Terus di sini wajib plasma air sterilisasi atau UV selama 60 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Terima kasih kepada Dr. Sakib spesialis bedah tentang penjelasan yang telah diberikannya tentang manajemen perioperatif pada masa pandemi COVID-19. Sebelum yang lainnya bertanya, mungkin saya yang pertanyaan bertanya, Dok. Dokter sudah membeli merchandise dari IKA FKUI belum, Dok? Terus apa ini yang ditanyain? Saya sudah membeli merchandise belum dari IKA FKUI? Saya sudah ini, saya pakai PIN. Wah, kalau dokter Mala sudah belum, dokter Mala? Sama kita, sudah dong. Oke, terima kasih Dok atas supportnya ya. Mungkin bagi teman-teman alumni FKUI yang lain khususnya ataupun dari teman-teman peserta kalau ingin memiliki merchandise dari IKA FKUI bisa dihubungi admin karena hasil penjualan beberapa pesan akan disumbangkan seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu follow IG dari IKA FKUI dan juga YouTube dari IKA FKUI official. Oke, untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab untuk mempersingkat waktu karena ini sudah menunjukkan waktu 7 lebih 53 menit. Sudah ada beberapa pertanyaan, dokter, yang masuk. Mungkin bagi yang belum sempat menanya, bisa ditulis di chat dengan format yang sudah saya sebutkan tadi. Tulis nama, instansi, kepada siapa ditujukan, dan isi pertanyaan. Yang terpenting, di sini jangan kirim-kirim salam ya. Tadi saya melihat kok ada dokter Sakib idolaku. Wah, dokter Sakib sudah terkenal ini kayaknya di sana ini. Oke. Untuk ini ada beberapa pertanyaan untuk dokter Malang ya. Saya bacakan satu persatu, Dok. Ini yang pertama ada dokter Viola Salsabila Irwanto. Ini dari mana ini ya? Belum, enggak ada ini. Apakah penggunaan obat kombinasi COVID-19 yang ditemukan oleh salah satu universitas negeri Indonesia sudah bisa digunakan di Indonesia? Soalnya di berita-beritanya katanya sudah siap edar. Padahal WHO sendiri belum ada konfirmasi obat untuk COVID itu sendiri. Nah, mungkin bisa langsung dijawab, dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Dr. Viola Salsabila ya. Nah, ya, untuk menanggapi pertanyaan tersebut, memang untuk obat kombinasi yang diberitakan itu, terdapat 5 obat kombinasi yang di dalamnya itu terdapat antivirus dikombinasi dengan antibiotik. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi adalah ada antivirus namanya lopinavir, ritonavir. Itu dia dikombinasikan dengan antibiotik azitromisin sama doksisiklin sama klaritromisin. Kemudian ada juga kombinasi hidroksikloroquin dengan azitromisin dan doksisiklin. Jadi ada 5 kombinasi. Nah, untuk panduannya sendiri memang dari WHO belum pernah menyarankan pembelian antibiotik untuk mengobati virus. Nah, jadi panduan untuk pembelian azitromisin ini adalah untuk pasien-pasien COVID yang dengan secondary infection. Namun dari beberapa penelitian untuk azitromisin sendiri ini bukan hanya bersifat sebagai antibakteri, tapi dia juga memiliki antiinflamasi dan bisa dikatakan membunuh viral killing. Jadi untuk pembunuh virus juga bisa. Nah, ada suatu studi yang kecil sekali ya, yang dilakukan kalau nggak salah itu di Italia atau di Perancis. Itu studinya sangat kecil, hanya beberapa sampelnya. Itu dibandingkan pasien-pasien yang diberikan antivirus saja, dan dibandingkan dengan pasien-pasien yang diberikan kombinasi antivirus dengan antibiotik azitromisin di sini. Yang cukup mengagetkan adalah di mana viral load dari pasien-pasien yang dikombinasikan dengan azitromisin ini jauh turunnya berbeda dibandingkan dengan kelompok pasien yang hanya diberikan antivirus saja. Jadi itu merupakan acuan dari peneliti-peneliti di Indonesia ini untuk memberikan sebagai kombinasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya
obat yang ditemukan itu bisa dipakai. Terima kasih Dokter Mala jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ini ditujukan kepada Dokter Sakib, ya. Dokter Sakib, spesialis bedah dari Resa Budi dari RSOP kepada Dokter Sakib idolaku. Wah, ini idolanya ini. Nah. Apakah semua petugas di kamar operasi menggunakan level APD yang sama? Misal, sebagai petugas IOM atau intraoperative monitoring yang tidak kontak langsung dengan pasien, level APD-nya sama tidak dengan operator? Untuk yang kedua, saat new normal, apakah anjuran untuk menunda atau berkunjung ke dokter masih berlaku? Nah, mungkin dari Dokter Sakib untuk bisa menjawab. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya oleh Dokter Resa Budi, ini spesialis saraf di RSOP. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini, untuk semua petugas di kamar operasi, terutama kamar operasi yang bertekanan negatif, di situ diwajibkan semuanya menggunakan APD yang level sama. Terutama di sini kalau yang disebutkan tadi, dia menggunakan istilahnya intraoperatif monitoring. Orang tersebut diperlukan jika terdapat kekurangan alat atau kekurangan kebutuhan, misal berupa implan dan lain sebagainya, yang diperlukan oleh operator dan tim yang di dalam ruangan operating theaternya tersebut. Namun dia di luar, sehingga jika diperlukan alat-alat tersebut, dia diminta untuk bantuan masuk. Nah, saat dia diminta untuk bantuan masuk tersebut, pasti orang tersebut wajib menggunakan APD level 3. Sehingga kita tidak boleh meremehkan, walaupun orang tersebut tidak kontak dengan pasien, namun kontak dengan kita saat kita menggunakan APD level 3 sebaiknya menggunakan. Namun jika dia di bagian luar seperti misal bagian pendaftaran, itu tidak perlu menggunakan APD level 3 karena dia tidak kontak dengan tim ataupun tidak kontak dengan pasien. Di sini yang kedua, saatnya normal, apakah anjuran untuk menunda berkunjung ke dokter masih berlaku? Kalau untuk saat ini sebaiknya sudah tidak perlu dilakukan untuk pengurangan kunjungan tersebut, dikarenakan sampai kapan kita akan melakukan demikian? Pasien-pasien dengan contoh misal pada pasien-pasien yang tadi yang saya jelaskan, misal dengan BPH, dia sudah menggunakan Foley catheter yang terlalu lama, tidak nyaman di rumah. Kasihan jika pasien-pasien tersebut ditunda terus-terusan untuk kunjungan dikarenakan masalah COVID ini. Namun sebagian sudah mulai membuka dari terutama di bagian bedah, sudah sebagian membuka untuk diperbolehkan untuk melakukan tindakan elektif. Namun sekali lagi kita semua harus menyangka pasien tersebut tersangka COVID-19. Seperti itu. Oke. Terima kasih Dokter Sakib. Semoga ya. Dokter Reza Budi puas dengan jawaban Dokter Sakib, ya. Nanti kalau nggak puas suruh WA aja, itu teman saya. Oh ya, oke. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ditujukan kepada Dokter Mala. Jadi, pertanyaan dari Dokter Diani dari RSUD AW Syahrani. Bila simptom di hari ke-6 atau ke-7 ditemukan dengan diare, apakah diare ini berdiri sendiri atau disertai dengan keluhan ili juga? Bila berdiri sendiri, apakah ada ciri khas diare yang disebabkan oleh infeksi COVID-19 ini? Mungkin bisa langsung dijawab, Dokter Mala. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dokter Gani dari AWS, ya. Untuk diare sendiri, pada yang muncul pada hari ke-6 atau ke-7, seperti yang dilaporkan di US tadi, tetap bukan sebagai gejala utama atau gejala yang berdiri sendiri. Jadi tetap harus kita lihat lagi gejala-gejala yang lain, kemudian untuk faktor resikonya apakah ada paparan atau tidak. Karena walaupun
virus itu masuk misalnya melalui makanan, reseptor tersebut selain ada di usus juga bisa namanya virus masuk melalui saluran makan, tapi dia akan menyebar. Jadi virus itu bisa mengenali reseptor-reseptor di dalam tubuh kita. Selain di usus, sebagai kalau misalnya dia masuknya lewat makan, otomatis kan ketemunya di usus, jadi diare. Tapi dia juga akan mencari reseptor yang lain, terutama reseptor paru. Jadi tetap kita lihat klinis yang lain. Jadi kalau yang saya baca tidak bisa berdiri sendiri untuk gejala diarenya. Ya, terima kasih Dr. Mala atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada Dr. Saqib. Dr. Saqib? Ya. Ya. Ini dari Dita Anggara Kusuma dari UNS kepada Dr. Saqib Nahdi, spesialis bedah. Ya. Ada dua pertanyaan, Dokter. Yang pertama, berapa lama partikel aerosol bertahan di dalam ruang operasi? Yang kedua, bagaimana dengan tim operasi? Apakah harus dibuat berbeda tim operasi pasien COVID dan suspek COVID? Matur nuwun, Dokter. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, berapa lama aerosol itu di dalam kamar operasi? Jika di ruangan kamar operasi yang bertekanan negatif, itu tidak mungkin bisa dalam waktu cepat bisa hilang. Namun jika di dalam ruangan positif itu justru akan lama bertahan di sana aerosol. Namun sampai saat ini untuk SARS-CoV-2 tidak ada penelitian pasti sampai seberapa lama di ruangan kamar operasi itu bertahan. Namun dari beberapa referensi yang saya dapatkan, diwajibkan pasca operasi wajib kita lakukan dengan mengurangi penyebaran aerosol tadi dengan diberikan dry mist H2O2 selama kurang lebih 30 menit, sama plasma air sterilisasi sama UV selama 60 menit dengan harapan aerosolnya bisa mati. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang pasti tentang seberapa lama aerosol di ruangan kamar operasi jika tidak dilakukan tindakan sterilisasi tersebut. Namun hanya disebutkan bisa beberapa jam seperti itu, beberapa jam. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, tadi apa pertanyaan keduanya ini ya, bagaimana dengan tim operasi, apakah harus dibuat berbeda tim operasi? Sebaiknya jika tim operasi habis melakukan operasi di ruangan COVID-19, ruang kamar operasi COVID-19, dia tidak dilakukan tindakan, habis itu dia tidak melakukan operasi di ruangan lain karena diwajibkan untuk mandi dan lain sebagainya. Namun biasanya di Indonesia ini karena keterbatasan dari tenaga medis, di situ kita menggunakannya tim yang sama, namun di waktu yang berbeda. Jika pada hari itu tim menggunakan operasi di kamar COVID-19, kamar operasi COVID-19, sebaiknya tidak melakukan tindakan elektif di ruangan non-COVID. Seperti itu. Sebaiknya tim yang berbeda. Namun kembali lagi, tim yang berbeda ini besoknya pun bisa dilakukan, dia dilukir untuk dilakukan tindakan di tempat yang lain. Sebaiknya sih terpisah, namun kayaknya keterbatasan. Gak mungkin dalam rumah sakit ada beberapa dokter spesialis yang khusus, spesialis bedah, terutama spesialis bedah khusus di ruangan COVID dan non-COVID. Kayaknya sampai saat ini belum ada rekomendasi yang diwajibkan tersebut, namun hanya sebaiknya tidak berturut-turut jika menggunakan operasi di ruangan COVID-19, kamar operasi COVID-19, begitu. Ya, terima kasih Dr. Saqib. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Dr. Malagi. Ini dari Dr. Reza Olivia Agustin. Wah, sepertinya saya kenal ini angkatan 2007 kalau nggak salah ini. Dari UPT Puskesmas Air Hitam. Ya. Ingin bertanya Dr. Nirmala, jika terdapat pasien dengan OTG, apakah tata laksana yang dilakukan? Apakah terapi suportif seperti pemberian antivirus tetap diberikan? Untuk yang kedua, kami Puskesmas di Lampung Barat tidak memiliki vitamin C dosis tinggi dan antibiotik yang kami miliki sangat terbatas jenisnya. Apakah boleh antibiotik yang diberikan selain azitromisin? Monggo dokter. Ya.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Dokter Reza ya. Ya, saya coba menjawab ya. Untuk yang pertama, untuk definisi pasien OTG sendiri, kan orang yang tanpa gejala tapi memiliki resiko tertular dari COVID-19, memiliki kontak erat. Jadi, untuk orang tanpa gejala ini tidak perlu diberikan antivirus. Jadi, antivirus itu hanya untuk yang terkonfirmasi COVID-19. PDP pun tidak diberikan. Jadi, untuk OTG tidak perlu diberikan antivirus, hanya pemantauan saja. Kemudian, untuk yang pertanyaan kedua, tidak memiliki vitamin tinggi, ya. Sebelumnya saya mau mungkin bisa bertanya nggak, di puskesmas di sana merawat COVID atau hanya sekedar screening? Karena untuk pemberian vitamin C dosis tinggi jelas kalau di puskesmas jelas tidak ada. Nah, jadi untuk pemberian vitamin C dosis tinggi biasanya di rumah sakit rujukan. Ya, jadi yang merawat pasien COVID 19. Oh, oke, udah dijawab, hanya screening ya. Jadi kalau hanya screening cukup disaran aja untuk pemberian vitamin bagi pasien-pasien yang memiliki gejala ISPA. Disarankan bisa pemberian vitamin oral saja, tidak perlu pemberian very high dose vitamin C. Jadi cukup memenuhi kebutuhan vitamin harian saja. Kemudian untuk antibiotik sendiri yang diberikan tidak harus azitromisin. Kelebihan azitromisin dibandingkan antibiotik yang lain, seperti yang saya sudah bilang tadi, ada efek antiinflamasi dan bisa pembunuh virus. Namun ada antibiotik-antibiotik lain seperti golongan penisilin, golongan cefalosporin seperti ceftriaxone itu biasanya di daerah sudah ada. Seperti itu, jadi kalau misalnya memang ada pasien COVID, kemudian ada kita takut atau pasien tersebut menunjukkan gejala secondary infection dari bakteri, bisa diberikan antibiotik golongan penisilin dan cefalosporin. Seperti ceftriaxone atau ampicillin, seperti itu bisa. Oke, cukup dokter? Ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih banyak banget dokter. Ini ditujukan ke dokter Mala semuanya ini. dari Ayuni Hasan dari Yogyakarta. Ya. Bagaimana penentuan diagnosis antara COVID-19 dengan dengue pada saat pasien datang ke IGD? Matur nuwun dokter Mala. Monggo ya, dokter. Ya, terima kasih untuk Dr. Ayu ya untuk pertanyaannya, di mana memang beberapa sejawat sering mengeluhkan dan memang tidak hanya kita di sini tapi juga sekelas rumah sakit besar di Jakarta juga sering kecolongan, di mana pasien-pasien dengan demam, tidak ada gejala-gejala yang lain, hanya nyeri-nyeri sendi ya, gejala tipikal virus, dengan NS1 yang positif, jadi dirawat dengan dengue. Ternyata kenapa sampai curiga menjadi COVID, memang pada kalau di awal kita nggak bisa begitu yakin ya bahwa ini dengue atau ini COVID. Cuman beberapa kali kalau saya lihat polanya itu untuk dengue sendiri biasanya limfositnya itu naik, jadi limfositosis. Sedangkan kalau pada COVID dia cenderung limfopeni. Jadi itu yang bisa jadi patokan. Dan selain laboratoris juga harus klinis, tetap kita pegang, serial kita lihat. Beberapa kasus yang di Jakarta itu, di suatu rumah sakit Jakarta, kecolongan dengue menjadi COVID, itu biasanya harusnya untuk pola dengue pada hari kelima, hari keenam, itu biasanya demam sudah mulai turun. Namun biasanya pasien-pasien yang seperti itu, yang COVID, kemudian pada hari ke-6, hari ke-7, demamnya mulai naik lagi dan disertai ada keluhan batuk. Nah, itu kita harus waspada. Dan terlebih lagi, di kita sejawat sebagai dokter, tetap yang kita pegang adalah diagnosis paling, yang menunjang diagnosis paling banyak adalah dari anamnesis. Jadi, kita perkuat lagi anamnesis kita, riwayat kontaknya, bagaimana dia dari apa mungkin ya riwayat kontak ada tetangga atau dari mana saja yang kemungkinan nanti bisa masuk ke dalam klaster tertentu, seperti itu.
Oke, terima kasih dokter. Ini masih ada pertanyaan lagi untuk pertanyaan yang kelima untuk dokter Mala. Ini dari dokter Sri Wahyuni dari PKM BTR. Saya tidak tahu nih BTR itu dari mana nih BTR. PKM BTR, dok, di daerah saya semua OTG dengan riwayat pelaku perjalanan riwayat pelaku perjalanan terdeteksi PCR positif. Rata-rata pada hari ke-40 sampai 60. Yang saya mau tanyakan, sampai berapa lama PCR positif terdeteksi dalam tubuh? Monggo dokter. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk PCR sendiri itu dapat terdeteksi di dalam tubuh itu dengan rentang waktu sekitar dari hari ketiga sampai hari ke-38. Jadi kalau misalnya hari ke-40 itu mungkin anamnesisnya bisa digali lagi, kemungkinan cut-off-nya dari awal terpapar sampai dia terdeteksi itu kemungkinan ya beda-beda tipis. Jadi sekitar maksimal itu 38 hari masih bisa terdeteksi untuk PCR dari nasofaring. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Ya. Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan yang ke-6. Ini dari Dr. Aryadi Budi Setio Aji dari Universitas 11 Maret. Ada dua pertanyaan, mungkin untuk dijawab yang pertanyaan pertama dulu, dokter. Mau tanya, dokter, bagaimana cara menangani efek samping dari pemakaian berbagai terapi untuk menangani COVID-19, termasuk terapi sementara? Terima kasih. Iya, kalau misalnya, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk efek samping obat sendiri, macam-macam, jadi kebanyakan itu efek sampingnya apa dulu. Biasanya kalau hidroksikloroquine ini memang kita harus hati-hati, karena dia ada efek samping dari prolongkiti. Jadi prolongkiti, terus kemudian retinopati dari hidroksikloroquine itu bisa. Jadi untuk langkah pertama untuk kita cek adalah biasanya kita serial cek fungsi liver, karena biasanya metabolisme obat itu terbanyak di liver. Jadi cek OTPT-nya, kemudian dari keluhan kita cek yang paling gampang adalah nadinya. Kalau ada aritmia, kita cek EKG serial, kita hitung untuk QT intervalnya. Jika misalnya terdapat prolongkiti, itu langsung di stop obatnya. Jadi stop obat untuk hidroksikloroquine. Ya. Kemudian untuk ada efek samping di obat sampai meningkatkan fungsi liver sebanyak di atas 5 kali, jadi OTPT-nya meningkat di atas 200-an, itu lebih baik kita stop. Kemudian diberikan hepatoprotektor. Biasanya seperti itu. Oke. Okay. Itu untuk pertanyaan pertama ya dokter. Ini masih dari satu penanya. Untuk pertanyaan yang kedua, izin bertanya lagi dokter, di rumah sakit perlukah setiap pasien diperiksa dengan rapid test untuk mengetahui apakah pasien reaktif COVID-19 atau tidak, dan berapa lama antibody akan terdeteksi melalui rapid test? Terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih pertanyaan keduanya ya. Untuk apakah semua pasien perlu di rapid test? Kalau menurut pendapat saya perlu semua sekarang kita perlu, karena di Indonesia angkanya sudah begitu banyak, penyebarannya juga sudah tidak terpeta lagi. Jadi kalau menurut saya tetap perlu sebagai screening awal. Kemudian setelah itu pertanyaannya berapa lama antibody itu akan ada di dalam tubuh. Jadi untuk antibody sendiri, untuk IgM, untuk akut ya, untuk IgM itu bisa terdeteksi sampai hari ke-14. Kemudian untuk IgG sendiri akan meningkat terus di atas 40 hari. Seperti itu, jadi masih bisa terdeteksi sebenarnya ya, kalau misalnya memang mau screening tetap bisa dilakukan untuk rapid test. Oke, jadi tetap masih bisa dilakukan ya dokter ya. 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 Masih ke dokter Mala untuk pertanyaan yang ke-7 dari Viola Salsabila Irwanto dari Unbrah. Apakah jika sudah ditemukan vaksin COVID, apakah pemeriksaan rapid antibody bisa digunakan syarat untuk dilakukan imunisasi, dok? Terima kasih untuk jawabannya. Ya.
Ini karena kita masih belum tahu ya vaksin COVID ini kapan adanya dan sejauh ini penelitian yang ada itu untuk IgG sendiri itu terdeteksi memang pada hari ke-50-an masih terdeteksi dan bisa terus meningkat. Namun untuk syarat sebagai untuk apa namanya, misalnya dia cek sekarang terus besok mau vaksin langsung vaksin tuh nggak bisa. Jadi tetap harus dicek dulu. Tetap dicek ulang IgG-nya. Jadi untuk memastikan bahwa dia masih punya antibodi yang cukup untuk melawan COVID-19. Kalau memang sudah tidak ada IgG-nya atau IgG-nya melemah, ya otomatis harus diberikan vaksin. Ya, harus ada prosedurnya ya dokter ya? Iya, tetap. Ya. Oke, ya. Lanjut untuk pertanyaan yang ke-8, masih kepada dokter Mala. Dari Agung Sulistiawi Ariwibowo, dari klinik PPK 1 di Dringo, Bantul. Nah ini bisa dirujuk ke RSI Hidayatullah nih dok, bisa ini. RSI belum, ini belum melayani. Ya, untuk menanyakan kepada yang terhormat Dr. Tri Nirmala, spesialis penyakit dalam, kami yang bertugas di PPK 1 saat ini, kan ada resiko kemungkinan penularan lokal pandemi COVID yang tidak terdeteksi, sehingga memungkinkan ODP atau OTG yang tidak terdeteksi. Bagaimana Jih, untuk kami dokter di PPK 1? Oh, takut sebagai ini ya, takut sebagai ya, karir ya. Karirnya sebagai karir OTG ya, sama ODP. Ya. OTG ya. Ya, memang kita sebagai tenaga medis memang sangat berpotensi menjadi penular atau karier pembawa virus ya. Kalau misalnya memang takut, tetap satu, sistem imun kita bagus, berarti kita tidak muncul gejala. Yang kedua, kita bisa mencegah penularan dengan memakai APD. Jadi kita tidak menularkan dan kita tidak tertular. Seperti itu. Fungsinya APD itu. Nah, kemudian kalau misalnya mau make sure atau mau memastikan status imunitas kita, bisa screening dulu dengan rapid test, boleh. Jadi bisa di-screening untuk nakesnya, tenaga kesehatan. Kalau nggak salah, beberapa puskesmas memang sudah di-rapid test ya, untuk dokternya dan tenaga medis yang lain. Ya, kalau dari dinas sudah ada rapid test biasanya. Rapid test biasanya. Dan rapid testnya bisa berkala. Jadi mungkin untuk sekarang, misalnya dicek sekarang, nanti 10 hari lagi dicek, gitu. Berkala. Oke. Cukup, dokter? Cukup. Ya. Untuk pertanyaan yang ke selanjutnya, ditujukan kepada dokter Sakit. Nah, ini ada yang WA saya, dok. Nah, ini mau tanya, dokter Sakit udah menikah belum ya? Sudah nikah, sudah punya anak dua. Oh, sudah punya anak dua. Jadi mohon maaf bagi teman-teman sejawat yang dari tadi ngelirik-ngelirik terus, dimohon bersabar. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, dan waktu baru menunjukkan pukul 8:19. Oke. Apa? Sebentar. Mungkin sambil menunggu... Oh iya, ada lagi untuk dokter Tri nih, baru masuk dok, dokter Mala. Dari Wisnu, RSI Pekajangan. Oh, untuk dokter Sakip, mohon maaf dokter Mala, untuk dokter Sakip. Izin bertanya dok, untuk dokter Sakip ya? Iya. Izin bertanya dok, jika di UGD ada pasien trauma berat seperti CKB dan pneumotorak, bagaimana tindakan ke pasien? Sedangkan untuk screening mungkin tidak ada waktu. Monggo dokter. Untuk pasien dengan emergency seperti itu kan life saving, sebaiknya standarisasinya tetap kita melakukan di IGD itu sudah menggunakan PPE level 3, APD level 3 jika pasien dengan trauma berat seperti itu, karena tidak ada waktu kita dengan kita lakukan screening, sedangkan kita bekerja dengan nyawa, karena itu kan life saving, jadi ya kalau pada pneumotorak, dengan cedera otak berat, atau tension pneumotorak pasien dengan trauma, apapun traumanya, sebaiknya
dilakukan persiapan sudah dari awal APD level 3. Dari awal sudah langsung seperti itu. Jangan kita nanti kecolongan. Kalau nggak salah pernah ada yang kecolongan demikian di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Pasien dengan cedera otak sedang, dengan open fracture. Nah, di situ IGD tidak menggunakan APD level 3. Akhirnya dokter-dokter IGD dan timnya sempat dilakukan swab dan rapid test dan diistirahatkan selama 2 minggu kalau nggak salah di sekitar Jawa Tengah. Jadi sebaiknya pada pasien dengan trauma kita sudah menggunakan APD level 3. Oke, itu aja. Jadi harus siap sedia ya dok. Harus siap sedia. Oke. Kita nggak bisa tahu kapan pasien itu negatif, kapan pasien itu positif. Positif ya. Berarti kita seperti yang pertama tadi, kita harus selalu bersuudon bahwa semua pasien semua pasien itu adalah COVID-19. Ya. Ya. Cuman ada dua kriteria, tersangka COVID-19 dan COVID-19 positif. Dah gitu. Oke. Okay. Berarti harus suudon seperti itu ya, Dok. Ya. Harus. Ya. Ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Mungkin ada saran-saran dari Dokter Mala untuk rekan sejawat semuanya, bisa disampaikan, monggo. Ya, untuk saran dari saya, untuk kita semua ya, sejawat-sejawat di seluruh Indonesia, tetap waspada, tetap hati-hati, jangan lupakan APD, dan juga jaga imunitas tubuh, minum vitamin tiap hari, makan yang sehat, sama jangan lupa berdoa banyak-banyak. Berdoa banyak-banyak, minta kita sehat, minta kita dijauhkan dari penyakit ini, dan berdoa semoga COVID ini cepat selesai. Ya, ya itu aja. Terima kasih Dokter Mala. Mungkin dari Dokter Sakit ada saran-saran untuk kita semua dari teman-teman sejawat ini, dari semua peserta. Kalau dari saya, sarannya untuk seluruh dokter, terutama di sini yang Muslim, karena kita ke sebagian dari alumni WII yang Muslim. Sebaiknya kita semua saat keluar rumah sudah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita semua terhindar dari pasien-pasien dengan COVID-19, baik di rumah sakit, baik di luar saat perjalanan ke rumah sakit. Saat ini karena kita semua diserang tanpa tahu kapan itu pasien positif, kapan tahu pasien itu negatif. Sebaiknya juga jaga diri, dan seperti saran dari pemerintah, jaga social distancing dan selalu gunakan masker. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Sakib. Jadi untuk kita semua tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya yaitu social distancing dan memakai masker kemanapun kita pergi. Karena kita sebagai petugas kesehatan juga harus memberikan arahan-arahan atau memberikan contoh kepada masyarakat di Indonesia yang terkenal dengan ketidakdisiplinannya ini. Oke, tidak lupa saya ingatkan bagi teman-teman dari alumni dari FKUII yang belum mengoleksi merchandise dari IKFKUII, monggo dilarisi karena sebagian dari hasil penjualan akan didonasikan. Dan untuk tetap follow dari IG IKAFKUII di @IKAFKUII, dan untuk YouTube bisa di IKAFKUII official, karena di sana ada video-video yang webinar-webinar series sebelumnya. Okay. Karena waktu sudah, mungkin masih ada waktu 5 menit lagi, mungkin masih bisa ditunggu, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, dengan telah malamnya hari ini, dengan waktu menunjukkan sudah pukul 8 lebih, hampir 8.30, malam. Sebentar, sepertinya masih ada. Oh, ya. Masih ada pertanyaan ternyata dokter, ditujukan kepada Dokter Sakib, jadi belum
jadi saya tutup kepada Dr. Sakib dari Dr. Yaltafit dari FKUI 2008. Dokter kebanggaan kami, Masya Allah. Untuk pelayanan bedah di Indonesia, apakah sudah siap jika dimulai dengan telesurgery? Apakah sudah ada peralatannya? Dan apakah ada ancaman dari dokter luar di luar negeri mengganggu kedaulatan dokter bedah di Indonesia? Mungkin bisa langsung dijawab, dokter. Ya, ini agak melenceng sedikit dari tema ya. Nah, tapi kalau untuk melakukan telesurgery untuk sekitar Indonesia sepertinya agak sulit untuk saat ini. Kita menangani COVID-19 saja masih kesulitan, apalagi kita menyiapkan telesurgery. Terus, apakah ada ancaman dari dokter di luar negeri mengganggu kedaulatan dokter bedah Indonesia? Buat saya, kalau ada dokter luar negeri datang ke Indonesia dengan persiapan yang mereka matang, nggak perlu kita sebagai ancaman, justru itu sebagai, menurut saya pribadi itu bukan sebagai ancaman, tapi itu sebagai motivasi kita. Insya Allah kita sebagai dokter di Indonesia tidak jauh berbeda, bahkan bisa lebih dari dokter-dokter di luar negeri, jadi itu bukan suatu ancaman buat saya pribadi, dan menurut saya pun demikian. Insya Allah enggak suatu ancaman, tapi itu suatu motivasi kita, kita tunjukkan kualitas dokter di Indonesia, insya Allah bisa dibanggakan. Itu aja sih. Oke. Masih ada satu pertanyaan untuk Dr. Mala ini, untuk pertanyaan terakhir sepertinya. Untuk Dr. Mala, kebanggaan kami, Masya Allah, bagaimana akselerasi kita sebagai tenaga kesehatan, baik di puskesmas atau rumah sakit, mengenai pelayanan kesehatan berbasis telemedicine? Bagaimana kita mempersiapkan telemedicine tersebut terutama sebagai spesialis penyakit dalam di rumah sakit? Monggo, dokter. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya hampir sama ya dengan yang diajukan ke Dr. Sakib. Untuk telemedicine sendiri, untuk kami penyakit dalam memang kebanyakan di kami adalah penguatan dari anamnesis ya, seperti dokter umum juga banyak lakukan. Jadi memang untuk proses anamnesis sendiri melewati telemedicine masih bisa. Namun menurut saya masih kurang afdol kalau misalnya kita tidak memeriksa sendiri. Jadi untuk konsultasi di awal mungkin bisa untuk telemedicine. Jadi untuk tatap muka, untuk anamnesis mungkin masih bisa. Tapi tetap saya lebih afdol kalau harus ketemu langsung pasiennya dan memeriksa sendiri. Jadi kayak gitu. Oke. Ada tambahan lagi, dokter? Ini untuk pertanyaan yang nomor 8 tadi, ada yang belum dijawab. Mungkin dari penanya masih menunggu-nunggu jawaban dari dokter Mala. Pertanyaannya yang saya lanjutkan tadi, bahwa untuk mengenai standar hasil lab NLR pada OTG ODP dan pengobatannya, bagaimana jika ada OTG dan ODP dengan keluhan bukan khas COVID? Monggo, dokter. Ada dua pertanyaan dari ya. Yang pertama terkait parameter lab NLR. Jadi neutrophil to lymphocyte ratio. Nah, ini NLR sendiri ini merupakan parameter bukan hanya untuk COVID, jadi untuk derajat keparahan dari inflamasi. Jadi inflamasi di dalam tubuh bisa juga terdeteksi bukan hanya pada kondisi infeksi, tapi juga pada kondisi-kondisi seperti malignansi atau keganasan. Jadi untuk pada COVID sendiri pasti terjadi reaksi inflamasi yang tinggi. Jadi untuk NLR sendiri pasti akan mengalami perubahan atau peningkatan. Kemudian, tapi tidak bisa dijadikan patokan hanya NLR saja. Jadi sama seperti kondisi-kondisi penyakit yang lain di mana NLR sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mungkin nanti akan dilakukan penelitian lebih lanjut, dijadikan suatu poin atau dijadikan suatu skor penilaian laboratoris mungkin akan bisa. Tapi itu sangat banyak faktor perancunya, seperti itu. Pendapat saya mengenai NLR. Kemudian untuk OTG dan ODP ya, apabila ada OTG dengan keluhan bukan khas COVID. Nah, ini, jadi kalau OTG, orang tanpa gejala atau ODP.
Nah, kalau orang tanpa gejala berarti kan dia tidak ada gejala sebenarnya. Jadi tidak ada yang perlu diberikan obat, tidak perlu diberikan apa-apa. Kemudian untuk ODP, seperti per definisi dari pemerintah tadi, untuk ODP sendiri adalah orang-orang datang dengan keluhan ISPA ya, atau gejala pernapasan. Selain pneumonia, jadi diberikan saja simptomatis, misalnya demam, diberikan penurun demam, terus untuk obat pilek, batuk, diberikan simptomatis saja. Untuk ODP, tetap ada pengawasan berkala, bila ada perburukan, ya kembali lagi ke paskes, nanti untuk di reassessment atau dinilai ulang untuk derajat keparahannya. Seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Mala. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.32, kita sudah lewat 2 menit ya, ini untuk acara webinar series pada malam hari ini. Sudah saatnya, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya, apabila banyak salah, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.